أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah Maghrib Masjid Darul Ma'arif Jakarta Timur yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajari kita kelengkapan hidup dunia dalam kubur, padang mahsyar sampai akhirat. Saya sudah bahas di sini tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita siapa Tuhan kita. Walaupun ketika putus wahyu, manusia tetap punya feelings, punya insting bahwa ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ketika putusnya wahyu, perasaan itu tidak hilang. Waktu Nabi Adam turun dari surga bersama istri beliau Siti Hawa, punya anak, dalam satu riwayat 100 kali melahirkan, kembar dua terus. Berarti Siti Hawa itu anaknya 200. Laki-laki perempuan sepasang. Yang satu riwayat bilang 120, 60 kali melahirkan. Ada yang bilang 100 kali. Tapi lama dalam tempo 900 tahun. Artinya kan 9 tahun sekali melahirkan. Wahyu tidak putus. Waktu zaman Siti Hawa, Nabi Adam, terus anak beliau, Sis, kemudian Nabi Idris, terus. Mereka tetap tahu Tuhan mereka adalah Allah. Masih lurus. Tapi generasi ke-8, Nabi Nuh alaihissalam generasi ke-8. Cicit Nabi Adam. Dan Nabi Nuh itu ketemu Nabi Adam, sempat ketemu. Karena Nabi Adam umurnya 1050 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, masih sempat ketemu. Kemudian umat Nabi Nuh ini ternyata ratusan tahun mulai nyembah patung. Nah, udah putus wahyu. Nabi Nuh sendiri belum diangkat jadi Nabi. Sampai umur 480 baru Nabi Nuh diangkat jadi Rasul. Sebelumnya kan enggak. Nah, ketika umatnya udah putus wahyu, mulai nyembah patung, Allah kirim wahyu kepada Nabi Nuh untuk dakwah. Usia 480. Lailan wa naharo, kerjanya siang malam tuh. Cuma Nabi Nuh aja yang dakwah siang malam. Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, malam tahajud. Siang dakwah. Kalau Nabi Nuh malam dan siang. 420 tahun cuma dapat menurut tafsir Baghawi itu 76. Umat yang Islam itu cuma 76. 5 tahun dapat 1. 5 tahun dakwah dapat 1. 420 tahun dapat 76. Dan anaknya 4, satu kafir yang paling bungsu Kanaan. 3 masuk perahu. Berarti 76 tambah 3 79. Mantunya 4, 3. 3 ikut semua. Berarti 82. Istrinya Vino 2, satu kafir tenggelam, satu masuk kapal. 83. Nabi Nuh sendiri 84. Yang selamat itu cuma 84 orang. Tapi setelah semua mati yang kafir-kafir, yang 84 ini kembali kepada agama. Yang dibawa tentu ajaran Nabi Nuh. Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh, yaitu anak cucu orang-orang yang kami angkut dengan perahu. 84 orang bersama Nabi Nuh. Itu semua lurus agamanya.
Innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Tapi kemudian ke bawahnya lagi berapa keturunan? Mulai nambah fatuh lagi. Dikirim Nabi lain. Begitulah seterusnya.